sahabat Om Yogi. Kali ini kita akan kuliner di Mie Ayam Pak No. Mie Ayam Pak No ini ada di Jalan Jakarta, Desa Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Mie Ayam Pak No berada di Jalan Jakarta, tepatnya di depan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur. Ini dia rombongnya Mie Ayam Pak No dengan slogan No Days Without Mie Ayam Pak No. Di sini tersedia 4 varian mie ayam, mie ayam biasa, mie ayam kuah pedas, mie ayam yamin, dan mie ayam bakso. Ini dia topping mie ayamnya, ada ati ampela, ceker, dan telur. Setelah memesan mie, Anda silahkan mengambil sendiri toppingnya sesuai dengan selera. Proses memasak di mie ayam Pak No sangat cepat. Setiap kali memasak bisa sampai 10 hingga 15 mangkok sekaligus. Porsi dalam satu mangkok di mie ayam Pak No ini cukup banyak. Saya kemarin mencoba yang mie ayam yamin. Mie ayam yamin biasa khas kering, kemudian banyak kecapnya sehingga manis sesuai dengan selera saya. Untuk suiran ikannya sangat banyak, hingga sendok terakhir masih dapat menemui suiran ikannya. Mantap pokoknya. Mie ayam Pak No. Yamin. Yang yamin. Ceker. Rempah lati dan telur. Makan dulu. Enak. Mie-nya manis. Saya pesen yang yamin, enak. Yang yamin rasanya itu cenderung manis. Saya nambah telur.
Cakar Rempelo Ati. Enak mah. Pesenan apa ini? Pedas banget atau enggak? Mantap baksonya ya. Mie kuah yang apa ini? Mie kuah biasa. Pakai rempelati. Mangkok kedua. Satu ayam yamin, pangsit ayam, mie ayam biasa. Oh, enak. Karena banyak orang makan aja dulu. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya saya semangat lagi untuk memberikan informasi seputar traveling dan kulineri untuk adik sekolah. Sampai jumpa.